Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini saya akan memasang intercom ke helm NDS. Seperti apa pemasangannya? Yuk kita simak videonya. Oke, pertama saya buka dulu bagian busa serta bagian dalamnya. Oke, setelah dibuka bagian dalamnya, tinggal kita lepas bagian depan ini. Kemudian saya akan mengubahnya lagi. Ini bagian dalamnya. Oke teman-teman, sekarang busa bagian dalam sudah dilepas. Sekarang saya mau melubangi bagian ini karena di sini nggak muat. Speakernya ini terlalu besar, jadi harus diperdalam lagi supaya tidak mengganjal di telinga. Oke. Sebelumnya saya copot dulu ini bekas pemasangan intercom adjust V6. Nah, jika dirasa sudah cukup, begini hasilnya. Tinggal kita lem aja agar lebih kuat. Untuk dalamnya sekitar 1,5 cm. Oke, tinggal kita lem aja ya. Oke, pada bagian sebelahnya sudah dilem, tinggal kita lem yang sebelahnya. Kalau sudah, kita tutup, rekatkan lagi. Oke, semua sudah direkatkan lagi. Ini cuaca sedang hujan, bro. Oke, untuk lubang sudah terpasang. Untuk hasilnya begini, cara melubanginya. Dan sebelahnya juga sama. Oke. Speakernya tinggal tempel aja ke sini, jadi nggak terlalu tebal dan nggak mengganjal di telinga. Tinggal kita pasang ke dalam ini dan rakit kembali. Oke. Oke, semuanya sudah terpasang, tinggal kita pasang bracket aja. Nanti pemasangannya begini, tinggal dimasukin dan speakernya. Untuk bracketnya begini pemasangannya. Oke, untuk intercom sudah terpasang dan
bagian dalamnya juga sudah terpasang. Oke. Oke, sekian untuk video pemasangan intercom pada helm MDS Supermoto ini. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.